Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata membuat heboh dan juga menjadi perbincangan baik bagi siapa saja yang menyadarinya. Dan inilah kisah seorang bocah misterius yang muncul hanya saat bulan Ramadan di Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bocah ini menjadi perbincangan di Kampung Ketapang. Sudah 3 hari ia mondar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak-anak sebayanya, anak-anak remaja di atasnya, bahkan orang tua. Hal ini bagi orang Kampung Ketapang sungguh menyebalkan. Bagaimana tidak menyebalkan? Anak itu menggoda dengan berjalan ke sana kemari sambil tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala, sementara tangan kirinya memegang es kelapa lengkap dengan tetesan air dan juga butiran-butiran es yang melekat di plastik es tersebut. Pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila orang-orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa. Tapi ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa, bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan juga haus. Es kelapa dan roti isi daging tentu sangat menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa, karena kebetulan selama 3 hari sejak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman mendapatkan laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu mondar-mandir dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan juga roti isi daging tersebut. Karena ada orang yang melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan, membuat mundur semua orang yang akan melarangnya. Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini, setiap ba'da duhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin dan akan muncul pula es kelapa dan juga roti daging yang sama juga. Tidak lama Lukman menunggu, bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin meminum es kelapa itu. Lukman pun lalu menegurnya, "Cuman, ya itu tadi, bukannya malah takut?" Bocah itu malah mendelik lebih heboh dan juga melotot seakan-akan matanya akan keluar. "Bismillah," ucap Lukman dengan kembali mencengkeram lengan bocah itu. Ia kuatkan mentalnya, ia berpikir, kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, ia akan korek keterangan apa maksud semua itu. Kalau memang bocah itu bocah beneran, ia juga akan cari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menuruti tarikan tangan Lukman. Lukman pun menyentak tangannya, menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti dengan tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya. "Ada apa Tuan melarang saya meminum es kelapa dan menyantap roti daging ini? Bukankah ini kepunyaan saya?" tanya bocah itu sesampainya di rumah Lukman, seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang kelakuannya. Matanya masih lekat menatap tajam pada Lukman. "Maaf ya, karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Lukman dengan halus. "Apalagi kamu tahu, bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan lapar dan juga haus, tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu itu." Sebenarnya Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya dan mengomeli anak itu. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Lukman selesai.
Ia menatap Luqman lebih tajam lagi. Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua. Bukankah kalian lebih sering melakukan hal itu ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kami mendiamkan kami dan mengeluh kesakitan hingga kematian menyebut ajal? Bukankah juga di bulan puasa ini hanya menggeser waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan juga haus? Ketika beduk maghrib berlalu, ketika azan maghrib berdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian. Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan mendengar sangat menusuk, kini ia bersuara lirih mengiba. Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya untuk berpuasa. Lantaran memang tak ada makanan yang bisa untuk kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan anak-anak di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya? Segala rupa ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri. Tuan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuan, kalianlah yang melupakan kami, kalianlah yang menggoda kami. 12 bulan tanpa terkecuali termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah hal yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Tuan, sadarkah Tuan akan ketidakabadian harta? Lalu kenapa kalian masih saja mendekap harta secara berlebihan? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan, berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tapi juga pada dosa dan juga maksiat. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan, jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan pernah merasa perut akan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak. Entah apa yang ada di kepala dan juga hati Luqman. Kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya. Hal itu menambah keyakinan Luqman bahwa bocah ini bukanlah bocah sembarangan. Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman dan membuatnya terbengong-bengong. Di kejauhan, Luqman melihat bocah itu menghilang bak ditelan bumi. Begitu sadar, Luqman berlari mengejarnya keluar rumah hingga ke tepi jalan raya Kampung Ketapang. Ia edarkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan bocah itu. Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya menggeleng bingung. Bahkan orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar misterius.
dan sekarang ia malah menghilang. Lukman tidak mau main-main, segera ia putar langkah, balik ke rumah, ia ambil sajadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa itu tadi irasional, tidak masuk akal, tapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja, bahwa memang betul adanya yang dikatakan oleh bocah misterius tadi. Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga, betapa kita sering merupakan orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak. Bocah tadi juga memberikan Lukman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, jangan sesekali menggoda orang kecil, orang bawah, dengan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marida berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjelajahi tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Lukman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hikmah yang luar biasa. Lukman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya, entah mau dipercaya orang atau tidak, ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya, kepada sebanyak-banyaknya orang. Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Sejak itu Lukman tidak pernah lagi melihatnya. Selama-lamanya Lukman rindu kalimat-kalimat pedas dan juga tuding-tudingannya yang memang betul adanya. Lukman rindu akan kehadiran anak itu, agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika ia salah. Mungkin bagi Anda yang tinggal di Kampung Ketapang pernah mendengar kisah nyata bocah misterius ini. Apakah sampai saat ini kejadian tersebut masih ada atau tidak di bulan Ramadan ini? Jangan lupa tinggalkan komen kalian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panas, menghanguskan atau kekeringan. Maksudnya adalah menghanguskan dosa-dosa hingga sampai kering seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tiada dosa. Bulan Ramadan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, di antaranya adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Qur'an atau Syahrul Qur'an. Yang kedua, bulan penuh keberkahan atau Syahrun Mubarak. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Yang keempat, dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Kelima, dilipatkan dagangnya seluruh pahala. Keenam, diturunkannya malam Lailatul Qadar yang pahalanya senilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Yang ketujuh, semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.